Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa. Bagaimana dengan sambutan raya anda? Kami harap anda menyambutnya dengan meriah dan ceria. Baiklah, kami bawakan anda perkembangan dunia teknologi sepanjang minggu ini. Pada awal minggu ini, salah satu berita gembira adalah apabila pasukan Orange dari Malaysia telah memenangi tempat ketiga dalam kejohanan Dota 2 The International sekaligus menjadi perbualan ramai peminat Dota seluruh dunia. Selain itu, pada minggu ini juga pihak Asus Malaysia telah melancarkan beberapa komputer riba baru untuk pasaran tempatan di samping turut mengumumkan peranti Asus PhonePad Note 6 dan juga PadPhone Infinity untuk pasaran Malaysia. Asus juga turut berkongsi mengatakan Nexus 7 akan hadir ke Malaysia pada pertengahan September kelak. Microsoft pula pada minggu ini telah berkongsi berkenaan Windows 8.1 di mana mengatakan ia akan mula ditawarkan kepada semua pengguna bermula 18 Oktober kelak. BlackBerry turut menjadi fokus utama minggu ini apabila mereka mengumumkan sedang mencari beberapa strategi alternatif termasuk mungkin menjual syarikat mereka. Namun, perkara tersebut tidak menghentikan BlackBerry daripada mengumumkan peranti baru mereka iaitu BlackBerry 9720. Dan akhir sekali dalam arena permainan pula, pihak Rockstar telah pun berkongsi beberapa info berkenaan dengan Grand Theft Auto Online yang akan hadir pada 1 Oktober kelak. Selain nama PopCap pula telah melancarkan Plan vs Zombies 2 untuk pengguna iOS. Jadi itu adalah antara rangkuman perkembangan dunia teknologi sepanjang minggu ini. Jangan lupa layari laman amaz.my dan juga langgan saluran YouTube kami. Kepada mereka yang masih sibuk menghadiri rumah-rumah terbuka, jangan lupa berhati-hati di jalan raya. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!